minum antimo. Eh, ngerti nak. Yuk. Nak mobil dewek nian juk. Guys, kalian memang harus bangkit. Di mana kalian akan melihat dunia seindah mimpi. Wow. Jadi guys, di daerah sini tuh perumahannya tuh jauh banget sama perumahan-perumahan lain. Dan untuk mendapatkan kayak ember, baskom, dia tuh kayak nunggu tukang. Tukang parabot men. Dan ketika parabotnya udah datang, mereka kayak berserbu, kayak serbu gitu. Dan mereka langsung borong kayak ember, kayak baskom gitu untuk keperluan rumah. Gitu kan. Motor. Jarak antara rumah sini rumah sana tuh jauh-jauh nih. Cantik-cantik kan guys. Ini mbaknya, ini satu lagi, dan ini satu lagi yang paling kecil. Say hi mbak, hi. Hey. Mbaknya sombong. Sombong. Men, jadi mereka hidup dalam satu keluarga yang perumahannya tuh jauh dari keramaian. Dan mereka tuh kayak dia ngerasa cukup aja gitu. Mereka gak ngerasa kurang apapun. Ini luar biasa men. Tapi jujur mereka tuh dalam segi pendidikan sangat kurang. Mereka kayak ya gak sekolah dari lahir. Dari kecil tuh udah gak sekolah gengs. Sampai besar bukan gak tamat SD, tapi emang gak sekolah SD. Dan buku bacaan mereka gak ada sama sekali. Cukup memprihatinkan guys dalam segi pendidikannya. So guys, kita meninggalkan rumah-rumah yang jaraknya cukup jauh dari perumahan lainnya. Kita mau OTW ke sebuah sungai, atau kalau bahasa Jawanya sebuah kali. Jadi ya bye bye rumah-rumah di sini tuh kayak menyadarkan kita hidup sederhana, hidup cukup bahagia seadanya gitu gengs. Wow. Halo, assalamualaikum guys. Kita akan vlog dan di sini seru-seruan lagi, jadi kayak makan bareng lagi, tapi cari suasana yang pinggirnya itu bukan danau lagi tapi kayak sungai. Jadi kita akan makan bareng di sana. Ikutin kita terus ya.
Lah, itu kan kanya. Guys, kadang kita harus tiru air sungai, guys. Jadi hidup kita tuh ada kalanya harus mengalir, ikuti arus, ya enggak sih? Jadi kita perlu menghargai diri kita sendiri, menghargai apa yang kita miliki. Dengan begitu, kita lebih bisa menikmati hidup ini gitu loh. Cie gitu. Halo guys, terima kasih udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir, ya kan? Seru banget makan bareng di sungai yang mengalir, terus di bawahnya tuh kayak ada batang-batangnya gitu kan, kayak berasa di mana gitu kan. Seru banget loh bareng teman-teman. Sebelum aku akhiri, jadi aku pengen nyanyi. Ini lagu dari Bayu Skak. Karena saya ada di Kali, jadi aku akan menyanyikan lagu single dari Bayu Skak. Lagunya kayak gini. Ngising dek Kali, rasane pena. Langsung kenter pena rasane. Guys, aku udah yang kayak ngajak kalian ke sebuah alam gitu gak sih? Kalian ikutin ngerasain apa yang aku rasain juga gak? Kayak misal ngerasain kedamaian, ketenangan dari alam. Jadi kalau kalian stres, kalian tuh bisa banget kembali ke alam, guys. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Bye-bye.